Cara menjalin keluarga sehat dalam rumah tangga. Terkadang hubungan keluarga yang sehat sangat penting bagi orang tua maupun anak, bukan? Selain itu, hubungan keluarga yang sehat juga penting untuk kesejahteraan serta perkembangan anak. Tentunya membangun keluarga yang sehat dan kuat akan membuat keluarga menghadapi banyak kekuatan yang sedang dihadapinya. Hubungan keluarga yang sehat tentu akan berarti kepada anak karena akan merasa dicintai dan disayangi. Selain itu, sang anak juga akan merasakan kasih sayang dan dukungan hingga dewasa. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mendukung dalam keluarga yang sehat. Berikut beberapa cara mendukung keluarga sehat yang perlu kamu tahu. 1. Penuh kasih sayang dan peduli. Untuk berada dalam keluarga sehat, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti memberikan kasih sayang yang penuh dalam keluarga. Hal ini tentu sangat penting dilakukan oleh orang tua. Menjaga hubungan keluarga yang sehat dengan kasih sayang serta kepedulian tentu akan membuat sang anak merasa senang serta terjalin hubungan yang harmonis. 2. Menjadi hangat, suportif dan positif. Selain itu, menjalin hubungan yang hangat dengan suportif serta positif. Hal ini menandakan adanya dukungan bagi keluarga dalam melakukan berbagai hal. Pernahkah di antara kalian saling mendukung antara anak? Dukungan serta suportif sangat diperlukan bagi keluarga, bukan? Mulai sekarang berikan dukungan dengan apa yang dilakukan oleh sang anak. 3. Berkomunikasi saat ada masalah. Komunikasi merupakan salah satu kunci bagi keluarga. Komunikasikan apapun yang mungkin terjadi dalam keluarga, entah masalah atau kebahagiaan yang dialaminya. Mulai sekarang cobalah terbuka dan selalu berkomunikasi antar keluarga agar saling peduli. Nah, itulah beberapa cara untuk menjalin hubungan keluarga yang sehat dalam rumah tangga yang perlu kamu tahu. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel kami. Sampai jumpa.